Selamat datang di Entertainment Vod. Kabar kali ini datang dari artis cantik Ayu Ting Ting. Sebab utama Ayu Ting Ting mau pacari Aditya Yusman. Sebelum lanjut ke video ini, jangan lupa subscribe dan aktifin loncengnya. Terungkap sudah alasan utama pedangdut Ayu Ting Ting mantap memilih Aditya Yusman sebagai calon suami. Diketahui, sejumlah pria sempat datang pada Putri Abdul Razak itu, mulai Ivan Gunawan, Didi Riyadi hingga Shahir Shaikh. Saat ini, Ayu Ting Ting memilih menjalani hubungan serius dengan Aditya Yusman. Rupanya, hubungan mereka pun kini sudah berjalan sekitar 1 bulan. Dalam YouTube terbaru bersama Rio Motret belum lama ini, Ayu Ting Ting pun mengungkapkan apa yang membuatnya bisa sampai jatuh hati dengan Aditya Yusman. Pedangdut 27 tahun ini mengatakan bahwa Adit adalah orang yang baik dan dewasa. Selain itu, Ayu Ting Ting juga mengungkapkan alasan lain kenapa ia nyaman dengan sosok Aditya Yusman. Sebagai orang yang sudah sama-sama pernah gagal dalam pernikahan, Ayu mengaku bahwa mereka lebih percaya dan saling pengertian satu sama lain. Selain itu, Ayu Ting Ting pun mengungkap awal pertemuannya dengan Aditya Yusman. Berawal dari dikenalkan oleh teman-temannya, Ayu yang merasa cocok pun begitu dengan Aditya, keduanya pun langsung saling PDKT. Pernah gagal dalam membina rumah tangga, Ayu sendiri menegaskan bahwa dirinya tak ingin main-main dalam berhubungan. Ia mengaku bahwa dengan siapapun yang dekat dengan dirinya, ia selalu serius, termasuk dengan kekasihnya saat ini. Maksudnya gak pernah yang maunya bercanda atau main-mainin anak orang, enggak sih. Gimana nih sahabat menurut kalian? Jangan lupa ya, tinggalkan komentar di kolom komentar, like dan subscribe untuk channel ini, terima kasih.